Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Dan hari ini kita akan belajar tentang tema tanaman. Dan subtemanya adalah buah-buahan. Yuk, berikut kita akan mengenalkan nama-nama buah-buahan. Yuk, mari kita sebutkan bersama-sama. Ini buah semangka, buah rambutan, buah pisang, buah pepaya, buah nanas, buah jeruk, buah belimbing, buah anggur, buah apel, dan buah strawberry. Dan pastinya banyak lagi yang lainnya ya. Coba di antara yang sudah disebutkan tadi, anak-anak, buah apa yang paling disukai untuk dimakan? Semangka, apel, pisang, jeruk. Ya, baik, semuanya enak ya. Dan jangan lupa anak-anak semuanya rajin untuk makan buah biar badan sehat, bikin badan kita semangat dan pastinya kuat. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam kegiatan ini. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan masuk dalam kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti kali ini kita akan ada dua sesi kegiatan ya. Yang pertama kegiatan pengenalan, yang kedua kegiatan hasil karya. Oke, langsung saja kita masuk dalam kegiatan pertama yaitu pengenalan ya. Ini berikut ada namanya pohon pisang. Nah, yuk coba kita deskripsikan bersama ya. Mulai dari paling atas namanya ada daun. Bagian tengahnya ada batang. Bagian paling bawah ada akar. Nah, pastinya ada apa? Ayo, namanya pohon pisang ada pisang. Ya, bagus. Dan ada yang merahnya itu ya, warna apa yang warna merah namanya? Jantung. Ya. Dan ada yang paling kecil juga ya namanya anak pohon. Ya, bagus yo. Dan selanjutnya ya, coba yo anak-anak bisa membedakan buah yang matang yang enak dimakan atau belum ya. Coba yo, bedanya apa? Bisa dibedakan? Ini warna apa? Kuning, ya bagus. Yang satunya warna hijau. Ayo coba pilih yang mana untuk yang dimakan. Ya bagus, warna kuning ya. Bisa membedakan ya mana buah yang matang dan mana buah yang belum matang dan tidak enak untuk dimakan. Oke, dan selanjutnya ya, yuk coba yuk. Anak-anak biasanya pisang bisa dibuat apa? Yuk, ada yang tahu? Oh iya, bisa digoreng, bisa buat keripik ya, bisa buat kue dan lain-lainnya yang enak buat dimakan ya. Oke, yuk selanjutnya kita akan belajar menghitung jumlah pisang. Nah, coba yuk, ini ada pisangnya ya, hitung satu per satu. Yuk, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa yuk? Ya bagus, ada 10 buah pisang. Nah, dan selanjutnya ya, kali ini kita Pak Yahya akan memberikan game permainan. Yuk coba ditebak ya. Yuk, buah pisang paling digemari oleh siapa? Yuk, ada yang tahu? 1, 2, 3. Ayo siapa? Monyet. Ya bagus ya. Monyet sangat suka dengan pisang ya sebagai makanannya. Oke yuk, dan selanjutnya kita akan masuk dalam
kegiatan inti yang kedua ya, yaitu kegiatan mengkolase pohon pisang. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan masuk dalam kegiatan inti yang kedua. Dalam kegiatan inti yang kedua, kita akan belajar mengkolase gambar pohon pisang. Nah, yang di atas ini sudah diwarnai, dan yang bawah ada pohon pisang dan buahnya. Kita akan mengkolase dengan menggunakan daun pisang. Jadi, alat dan bahan yang perlu kita siapkan. Alatnya yang pertama gunting, yaitu untuk memotong. Dan selanjutnya adalah lem. Lem fungsinya untuk meretakkan. Dan selanjutnya adalah krayon. Bahannya yang disediakan, yang pertama adalah daun. Ada 3 jenis warna daun. 1 warna hijau, 2 warna abu-abu, yang ketiga warna kuning. Lalu yang kedua, lembar kerja ya. Ayo, langkah selanjutnya kita ambil daun yang berwarna hijau 1 lembar. Yuk, coba anak-anak disobek. Ini ada garisnya ya, kecil-kecil. Kita sobek pelan-pelan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 kita simpan dulu. Kita lanjut yang berwarna abu-abu. Sama ya, 1 sampai 10 yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk kita pisahkan ya. Artinya yang berwarna kuning, yuk kita ambil warna kuning yuk. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,